Pemirsa, pasca kebakaran di Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara, aktivitas belajar mengajar di Sekolah Harapan Kasih terganggu. Siswa harus bergantian menggunakan kelas saat menghadapi ujian tengah semester. Ujian tengah semester harus dilakukan secara bergantian antara siswa SD, SMP, dan SMA. Harapan Kasih, Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Ujian bergantian akibat bagian atas ruang kelas mereka terbakar. 10 ruang kelas di lantai 2 terbakar, termasuk ruangan laboratorium komputer dan perpustakaan sekolah. Api berasal dari kebakaran yang melanda pemukiman padat penduduk dan merembet ke Sekolah Harapan Kasih. Sebelumnya, Senin kemarin, sekitar 30 rumah semi permanen di kawasan padat penduduk Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara ludes terbakar. Api dengan cepat membakar rumah semi permanen dan menjalar ke rumah lain yang terbuat dari kayu dan triplek. Tidak hanya membakar sekitar 30 rumah, api juga merambat ke lantai 2 Sekolah Harapan Kasih. Akibatnya sekitar 10 ruang kelas di lantai 2 sekolahan hangus terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah 17 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan.